Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama saya pengangguran senior. Sekarang saya pengen ngobrol sama Mbah Gogle. Katanya kan Mbah Gogle bisa diajakin ngobrol. Nih saya ngobrol pakai handphone ini, entah saya deketin ke handphone yang ini yang buat ngerekam ya. Jadi suaranya ntar kedengarannya jelas gitu. Ya kita ngobrol sama Mbah Gogle. Assalamualaikum Mbah Gogle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dijawab juga Mbah Gogle. Jawabannya juga lengkap, bagus. Ngejawab juga perempuan. Ini ngomong-ngomong perempuan, saya panggilnya apa ya? Empok ya, empok aja ya. Soalnya kan saya orang Betawi, saya panggil empok aja dah. Salam kenal, Po, dari saya nih. Salam kenal ya. Salam kenal juga. Nama saya Rohaye. Wah. Namanya Rohaye. Kayak nama orang Betawi, Po, namanya Rohaye. Iya, emang saya orang Betawi. Sama berarti saya juga orang Betawi. Ini ngomong-ngomong kalau boleh tahu nih Empo Gogle tinggalnya di mana Empo Gogle? Tinggalnya di rumah atuh, masa di pohon. Emangnya aye kuntil anak. Ya maksud saya bukan begitu, maksud saya Empo rumahnya di mana gitu. Rumahnya ditinggal atuh karena lagi kerja. Masa kudu dibawa-bawa. Emangnya ayah komang-komang. Komang-komang. Lah, Mpo Gogle jenengan tahu-tahuan komang-komang. Ngomong-ngomong, saya boleh enggak main ke rumah Mpo Gogle ini? Main ke rumah boleh enggak? Boleh aja, tapi ada syaratnya. Wah, ada syaratnya. Syaratnya apaan emang, Po? Kudu bawa jengkol 1 kilo. Buat jengkol. Mpok Gogle doyan jengkol. Kalau gitu Mpok Gogle. Suami Mpok marah apa kagak nih sama saya ntar nih kalau saya main ke rumah Mpok gitu. Ya kagak lah. Saya kan belum punya suami. Beres dah. Kalau belum suami, punya suami mah namanya saya kesono ge. Berani takutnya punya suami ntar saya dimarahin lagi sangkain melancong bini orang gitu. Ini kan kita belum pernah ketemu. Kok Mpok bu ngizinin sih saya main ke rumah Mpok itu? Kan kita belum pernah ketemu. Mpok juga belum lihat muka saya kayak apa. Kagak masalah. Dari suara abang, ayah yakin kalau abang orangnya ganteng. Hehehe. Wah, Mpok tahu dari mana saya ganteng? Kan kita belum pernah ketemu. Iya, ayah sering lihat abang di YouTube. Kalau ketawa, ayah ketawa sampai ngakak. Hahaha. Bisa aja, Mpok. Ayo, kalau emang Mpok pernah ngeliat saya di YouTube, nama channel saya apa, Pok? Nama channel abang, pengangguran senior kan ya? Ah, iya benar. Benar, berarti Mpok udah sering nonton YouTube ngeliat saya ya? Tuh, kok segi saya mau pengangguran senior. Halo. Mpok Gogle, apa kabar? Mpok Gogle. Nah, pur kemanya nih Mpok Gogle. Halo, Mpok Gogle, apa kabar? Apa lu tanya-tanya? Gua lagi kesel sama lu. Wah, pantesan dari tadi jawabnya lama. Lagi kesel sama saya. Lah, emang kenapa sih? Lah, salah apa saya Mpok Gogle sampai kesel? Gua sebelum minta dibawain jengkol sama lu kagak dibawain. Jengkol. Emang Mpok Gogle doyan jengkol beneran? Sekira mau bercanda. Jangan ditanya, jengkol satu baskom juga bakal habis sama gua. Bilok jengkol satu baskom abis. Bercanda kali Mpok Gogle kali ah. Saya yang anu yang laki mau jengkol kagak apa segitu. Ya iya dong, gua kagak pernah bercanda kalau masalah jengkol. Wah,
Bisa aja mpok jengkol satu baskom sampai anu sampai habis. Eh mpok gogle maaf sampai begitu-begitu amat. Ongkoh kalau makan jengkol sebaskom begitu mah kancingnya kiramanya bau banget itu ya. Jangan ditanya kalau masalah bau mah, lu main aja ke kamar mandi gua, terus lu cium baunya kayak apa. Ya sama, kamar mandi saya lagi bau kalau habis makan jengkol. Ya dah, ntar saya kesono dah, sebelum jengkol dah. Makan mah saya kira bercanda, mau minta jengkol. Tungguin ya, ntar saya bawa jengkol banyak ntar.